ingin mengatakan dua hal aja. Ya. Pertama, saya menolak disebut salah kamar. Ya. Bahwa kalau kita membaca pasal 24C Undang-Undang Dasar 45, kita akan melihat frasa yang sangat luas bahwa Mahkamah Konstitusi itu harus menyelesaikan semua sengketa pilpres dalam arti yang seluas-luasnya. Ya. Jadi tidak semata-mata menyelesaikan persoalan perolehan suara dan perbedaan perolehan suara. Ya. Jadi ini satu hal. Jadi menurut saya mereka yang tidak teliti membaca itu akan menganggap bahwa ya itu hanya persoalan perolehan suara dan perbedaan perolehan suara. Tapi sebenarnya tidak. TSM itu masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan menyelesaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.